Kotoran gajah di Taman Safari Indonesia ini tidak dibuang sia-sia, melainkan dijadikan bahan pembuatan kertas dan pupuk kompos. Balai gajah ini Timur Indonesia. Itu adalah kudanil. Kudanil ini hewan terbesar kedua setelah gajah. Kudanil ini tidak kuat terhadap sinar matahari. Untuk satu yang berasal dari Saudi Arabia. Penyanyi di sebelah kiri ini adalah unta purba yang berasal dari Kurun Guilin, China. Unta ini tahan tidak minum selama kurang lebih 1 minggu dan bisa menghabiskan 80 liter air hanya dengan waktu kurang lebih 10 menit. Sedangkan black buck betina tidak memiliki tanduk. Lucu banget, kecil. Ih, lucu banget ini kecil. Ih, iya. Ih, rusa tanduknya tuh. Lucu. Dan di sebelah kiri sudah nampak burung krill-krill atau burung jenjang mahkota dan burung gros-gros. Dan nampak pula rusa tutul. Disebut rusa tutul karena memiliki warna putih dalam bulunya. Rusa timur atau rusa timorensis. Rusa timorensis ini memiliki bulu yang halus atau bernaturan. Cara membedakan jantan dan betinanya, betinanya tidak memiliki tanduk, sedangkan jantannya memiliki tanduk. Maskot Kota Balikpapan. Panjang tidak berapa? Bangun. Ya, jantannya bisa mencapai 6 meter tingginya. Dan betinanya lebih rendah dari jantannya. Jerapah ini memiliki jantung terbesar dan 4 buah lambung sebagai mahar perkawinan. Dan tanduknya bisa memutarkan daun telinga.